Hidup Pradana! Hidup Pradana! Hidup Pradana! Hidup Pradana kita duduki! Itu sakti sekali. Aku tidak sanggup melawannya. Baik, kalian melapor sama Sang Bima. Kau bagaimana? Aku tinggal di sini. Menyamar. Jaga Sang Saka baik-baik. Masuk, masuk. Laki-laki mati. Rambuan tawan. Turun, kurang ajar monyet. Mari maju. Oh, paman manis, mari paman. Aduh, manis manisnya, aduh. Oh, aduh, aduh. Bilo. Aduh, manis. Thank you.
Kakanda tenang. Dinda jadi bingung. Kau yang bikin bingung. Jangan merintih. Aku tak tahan. Aku tak tahan. Kanda, tinggalkan Dinda sendiri. Tuanku, di luar ada utusan dari Pringgandani. Mohon menghadap. Ya, aku datang. Jaga Tuan Putri dengan baik. Sarsati, siapa yang datang? Raden Braja Tuntadan, Braja Musti tuanku. Ada apa gerangan? Ampun tuanku, negeri Tuan Pringgandani diserbu musuh. Hah? Diserbu musuh? Bagaimana dengan rakyat? Jadi kalian gak semua? Ampun tuanku, sakitmu sangat sakit. Semua yang bersifat wanita sudah ditawan. Kecuali yang dapat meloloskan diri. Tuanku, ada utusan dari Amarta. Lekas suruh menghadap. Baik. Menghadap. Kemana gerangan Kakanda Bima? Tega benar tinggalkan aku. Tak lama tentu tuanku akan tiba. Arimbi, aku mesti berangkat. Aku... Dinda sudah tahu. Jadi? Berangkatlah. Kau bagaimana? Tidak apa-apa. Aku pergi. Sarasati, jaga dia. Janganlah Tuan Kuraku. Hamba akan menjaga sebaik-baiknya. Lagi pula, dukun-dukun bayi yang pandai sudah siap-siap menolong. Terima kasih, Larasati. Kau baik-baik di rumah. Thank you.
aku ikut. Apa yang Paman baca di bintang-bintang tentang hari depan Astina? Bintang-bintang telah meramalkan kejayaan bagi Astina. Segera datang anak Prabu. Maksud Paman Pendeta, benteng Pringgandani sudah dihancurkan oleh Prajuna. Tentu orang Pandawa akan mencoba merebutnya kembali. Tetapi Prajuna dan patihnya Skipu sangat sakti. Orang Pandawa mesti akan kalah semua. Dan Amarta kosong, tinggal perempuan-perempuan saja. Dan kita masuk. Tidak perlu perang Bratayuda. Benarkah ini semua, Paman Durna? Bintang-bintang tak pernah salah. Dan anak Prabu akan menjadi raja di raja. Astina dan Amarta akan bersatu kembali. Dan di bawah satu bendera, bendera Astina. Kalau memang begitu, segeralah Paman Arya siapkan prajurit untuk mengambil alih kekuasaan. Sudah siap sedia, Nanda Prabu. Tinggal menunggu perintah Baginda saja. Sebelum kita berangkat, kita minum dulu tuak wangi. Hai. Ganti. Ganti. Panda Bima, hormat saya. Begitu pula saya. Aku terima dengan senang hati. Teruslah berlatih. Aku akan menghadap Kanda Prabu. Baik, Kanda. Mulai. Wah, nyeruduk saja. Ada apa ini? Pang Bima datang, mesti ada apa-apa. Oh, mesti ada apa-apa. Wah, makanmu. Yayi Prabu, kita harus waspada. Keadaan sangat genting. Kejatuhan benteng Pringgandani dapat membawa akibat kurang baik bagi Amarta. Hai, Dinda Bima, sudah lama kami tunggu. Kanda Kresna, ada apa gerangan aku dipanggil? Dinda Bima,
Bagaimana Dinda Arimbi? Waktu aku berangkat kemari, dia sudah mau melahirkan. Kalau anakmu lahir, tanah tumpah darah nenek moyangnya sudah dirampas orang. Bukan itu yang menjadi pikiranku. Aku tadi melihat orang-orang pergi dari Pringgandani. Aku tidak tahan melihat kesengsaraannya. Maka dari itu, diperkenankan atau tidak, aku akan berangkat ke Pringgandani sekarang juga. Arjuna, kau ikut. Bagaimana Kakanda Prabu? Bagaimana Kakanda Kresna? Dinda berdua, kami panggil kemari memang sengaja untuk membicarakan soal Pringgandani. Maka berangkatlah sekarang. Mudah-mudahan kau berdua berhasil mengalahkan musuh. Arjuna, perintahkan supaya memukul Tengara. Siap, Kanda. Hei, wadya bala Amarta! Ya, sedia bersama Manggalamu! Membebaskan negeri Pringgandani! Mari. Barisan Pandawa sudah jauh. Semua sudah pergi ketuai rajanya. Soal anak Prabu Yudhistira serahkan padaku. Ayo kita berangkat. Ambil alih. Barisan Konawa siap. Ayo. Ayo. Ayo maju terus.
malam lihat lukisan. Diam-diam dapat rampasan. Ayo maju, ayo. Paman! Ya, Dewa Ji. Apa ini artinya? Ya, Dewa Ji. Anak buahmu jangan suruh latihan dekat-dekat sini. Baik, Dewa Ji. Tapi, ini anak panah musuh. Bagaimana bisa begitu? Ya. Korang aja. Paman, keluarlah dan periksa. Baik, Dewa Ji. Baik. Yeah.
Prabu Bracona sangat sakti. Kami takut kalau Kedang Pandawa tidak kuat menandinginya. Ya? Paman Aryo, mengapa Astina tidak mengirimkan bala bantuan? Sudah, Nanda Prabu. Sudah. Bukankah Kaurawa dan Pandawa masih berkeluarga? Makanya anak Prabu Suyudana tidak tega membiarkan Kadang Pandawa menghadapi barisan raksasa sendiri. Anak Prabu Suyudana telah mengirim 3.000 orang prajurit ke Pringgandani untuk memperkuat barisan Pandawa. 3.000 lagi dikirim untuk memperkuat tapal batas Kerajaan Amerta. Betul, betul. Kami yang ditugaskan memimpin barisan itu. Dan bila di Padang perlu, bisa ditambah lagi. Jika demikian, saya harus mengucap diperbanyak terima kasih. Percayalah Ida Prabu dengan seluruh sasana. Percayalah. Percaya, yuk. Yuk. Suka menandatangani. Baik, Paman Pendeta. Mengapa? Apa yang terjadi adindaku sekalian? Sakitmu sangat sakti. Kami tertiup kabur semuanya. Putraku Bima dan Arjuna, selamat kamu semua. Ya, Bapak. Terima kasih. Anak Prabu, kami rasa untuk sementara surat itu tidak diperlukan lagi. Bolehkah kami minta kembali? Surat apa ini? Apa? Penyerahan? Siapa yang menyerah? Paman Arya? Jangan paman coba memancing garis keruh! Tunggu saja nanti dalam perang besar Baratayuda. Di sana akan ditentukan siapa sebenarnya yang akan menyerah. Ya, ini hanya menjaga Amarta jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Seperti Pringgandani. Apa orang Kurawa sanggup melawan Bracona? Tentu. Biar ada 10 Bracona, aku tidak takut. Tapi mengapa tidak pergi ke Pringgandani dan usir raksasa itu? Nanti dulu, belum waktunya. Apa tidak ada bala bantuan dari Astina sebesar 3.000 orang? Bantuan? Maaf, Kanda. Aku tidak melihat sepotong orang Astina pun di sana. Bagaimana kau, Arjuna? Dinda tidak melihat, tapi barangkali belum datang. Pasti datang, pasti datang. Tunggu saatnya. Baiklah, anak Prabu. Perkenankan paman sekarang pulang ke Astina. Silahkan, Paman Pendeta. Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Kakanda Prabu Suyudana. Ayo, kau Semar,
Bagaimana kabarnya? Ya, beginilah. Gemuk-gemuk saja. Hei, di sini juga ada. Hei, Gareng. Jangan sembrono sama priayi. Gue itu sih goyang-goyang juga nongoy. Bagong, jangan sembrono, Pak, ya. Huh? Budak, budak. Tidak tahu diri. Kalau tahu diri, tidak jadi budak. Yang sembrono kan orang Korawa. Orang lagi capek-capek lari dikejar raksasa. Tahu-tahu diserbu dari belakang. Siapa yang nyerbu? Siapa lagi kalau bukan Buntut Rawa? Ya buntut, ya ekor. Ekornya belakang. Ya di belakang ya. Ya ini. Ya apa itu tuan goyang-goyang? Tahu dong dulu, ya. Belakang ya ini. Ayo, ayo. 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 Kanda Prabu. Dinda sangat merasa malu kalah sama Patih Sekipu. Apa maksudmu? Perkenankanlah Dinda pergi bertapa sampai mendapat pusaka yang bisa kalahkan raksasa-raksasa itu. Nah, Kakang Semar. Kebetulan sekali Dinda Arjuna mau pergi bertapa. Ikutlah bersamanya. Wah, baru saja datang, minum belum, makan belum, sudah disir lagi. Aduh, maka jangan suka jadi budak. Kalau budak belian, masih terima duit. Mulut-mulut itu diatur membukanya. Takut kemasukan laler. Apa takut masuk angin? Masuk tak wajar, keluar kurang ajar. Seperti bapak. Ayo Kakang, kita pergi. Kanda Prabu, Kanda Bima, perkenankanlah Dinda meninggalkan rapat. Ya, kuda akan tercapai maksudmu, Dinda Arjuna. Ya, tapi lekas pulang, jangan melantur. Baik, Kakanda Prabu. Permisi. Ayo, anak-anak gila. Anaknya gila, bapaknya ya. Edan. Edan. Itu mulut yang tak wajar. Seperti bapak. Permisi. Permisi. Waduh, permisi. Wah, tuan, kalau saya minta bekal bagaimana? Bekal ketupat? Ya, nih, wah, tiga saja. Saya sudah punya sendiri kok, wah. Kanda Prabu, aku mau pulang. Perkara Pringgandani kita bicarakan nanti. Aku mau melihat bayiku. Hei, jaga Kanda Prabu baik-baik. Baik, Kakanda. Dan jangan sekali-sekali membiarkan orang Korawa masuk ke sini. Mereka tak dapat dipercaya. Baik. Bagaimana di Maji? Yang lain? Kemari. Kemari. Bos. Bagaimana di Maji? Dengan mereka ini? Ya, aku ingin permaisuri yang cantik. Putri Raja manakah yang di Maji inginkan sebagai permaisuri? Ya, hamba sanggup mendatangkannya.
putri yang tercantik. Apakah Dewa Ji inginkan bidadari? Bidadari yang tercantik, yang tercantik. Baiklah Dewa Ji. Hamba akan segera mendaki Gunung Mahameru, kekayangan dewa-dewa, dan kembali membawa Dewi Suprama. Berangkat. Baiklah Dewa Ji. Adi Guru, ini bisa bikin repot. Ya Kanda Narada, memang harus begitu. Baiklah, Bromo dan Bayu, cobalah kau halang-halangi Skipu naik kekayangan. Pracona perampok itu tidak boleh kawin dengan bidadari. Baik Paman, akan hamba usahakan supaya kembali. Paman Narada jangan khawatir, Skipu tak akan sampai di sini. Anakku jadi begini. Anak lahir negerinya diserbu musuh. Tali pusar tak bisa putus. Jangan bikin marah aku, Dewa. Apa artinya ini, Diguru? Anak inilah yang nanti akan menolong kita. Tetapi bagaimana dengan tali pusarnya? Apa tidak ada senjata yang paling ampuh? Inilah senjatanya. Kanda Narada, turunlah ke Artapada dan serahkan senjata ini pada Arjuna. Dengan perantaraannya, maka tali pusar kemenakannya akan bisa diputuskan. Baik, Adi Guru. Witling kengo ono woy, kang kereng tekle tangane. Metro apa kodongi si Metro pada wadali. Ayo, ayo, gawe teko karo ketan bocah loro padha Jangan. Sedang tantrinya, ongkang-ongkang terima uang dari tamu. Wena ya kalau begitu, aku mau jadi Raja Chandra. Raja Chandra itu pendeta. Wela, kalau begitu, saya jadi bakong saja. Paling enak jadi pensiunan. Tidak kerja, saben bulan terima uang. Kalau pensiunan maling, maling milik rakyat. Mudah-mudahan kalau mati lama sekarat. Kalau begitu aku jadi bakong saja. Belum rendah tuh, benar. Tidak keliru kok santri. Lihat itu siapa yang datang. Kalau mata hamba tidak salah, itu Tutunda Arjuna. Arjuna, waduh tingginya
Waduh, batunya. Kalau ini semua batu cincin lumayan juga. Waduh, kubuliku. Waduh, kerasnya. Kalau ini batu batal. Lihat aku nih, hijik, loro, teluk, peti, lompok, iya. Aduh, aduh, aduh. Aku beruntas. Apa saya? Haus. Aku sang pegawai. Minta kelapa. Jangan kurang sopan begitu. Aduh, apa ini? Apa ini? Maka punya mulut, jangan asal mengangak. Hasilnya kepala ketemu klopo. Wah. Cucuku Arjuna. Selamat datangmu di sini. Karena Ristu Eyang. Apa maksudmu datang kemari? Kau nampak sangat sedih. Eyang. Eyang tentu tidak kesamaran tentang diri hamba. Kalau begitu, tidak baik mendahului kehendak dewata. Berkatalah terus terang. Barangkali Eyang dapat menolongmu. Eyang, hamba malu sekali. Tidak bisa kalahkan raksasa Skipu. Malahan hamba ditiup kabur, Eyang. Oh, itu sebabnya kau datang kemari. Memang Skipu sangat sakti. Eyang, hamba mohon senjata yang bisa sirnakan raksasa itu, Eyang. Eyang ingin sekali menolongmu, tetapi apa daya? Eyang ini pendeta, tidak punya apa-apa. Kalau begitu, baiklah hamba tinggal di sini. Jangan. Jangan, cucuku. Kau seorang prajurit, tidak baik bersembunyi di gunung. Tenagamu tidak diperlukan di sini. Apa gunanya pulang ke Amarta kalau tidak bisa mengalahkan Skipu? Cucuku Arjuna, ketahuilah Skipu bukan tandinganmu. Kelak ada bayi yang dapat mengalahkannya. Pergilah ke barat. Di sanalah kau akan menemukan sebab kematian Skipu. Nah, baru saja datang dan diusir. Waduh. Mohon doa Restu Eyang. Awakku yang paling untung. Ayo kembali, ayo. Bagaimana, Paman? Rupanya bintang-bintang telah ramal. Tidak, anak Prabu. Bintang-bintang tak pernah membohong. Cuma, Pamanda yang kurang periksa. Pada waktu itu, ada awan kecil lewat di depan bintang-bintang. Ini yang Pamanda lupakan. Jadi, ramalan Paman Begawan pada akhirnya toh akan terbukti juga? Benar, anak Prabu. Setelah awan-awan itu lewat, maka bintang-bintang kejayaan Astina akan memancar dengan cemerlang. Kalau begitu, untuk apa perang Bratayuda? Hanya bunuh-membunuh di antara keluarga. Anak Prabu Baladewa, memang kita tidak perlu berperang. Kalau perang kecil saja. Prajurit perbatasan telah memberi laporan bahwa semua karang Pandawa telah pergi ke Jodipati dengan sebagian besar prajurit mereka. Mereka pergi melihat bayi anak Arimbi. Sekarang Amarta itu hanya dijaga beberapa prajurit saja. Kalau ada musuh bagaimana, Paman? Paman kurang bertanggung jawab. Benar. Maka dari itu kita harus pergi ke Amarta untuk turut menjaga. Maksud Paman, sekaranglah ramalan itu akan terbukti? Ya. Tidak salah lagi, anak Prabu.
Maju. Ayo. Maju semua terus. Ayo, ayo, kayangan. Maju. Ayo, kayangan. Ayo. Ayo. Ya, terus. Ayo. Maju. Ayo. Ya. Ayo. Terus. Maju. 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 Lihat itu, Dinda Bayu. Sekipu sudah naik tangga. Harus kita cegah mereka. Naik! 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 Kita menghadap Batara Guru. Itu jalan yang baik. Ya, serahkan Dewi Suprawa. Serahkan. Ya. Mari naik. Ayo, Kak. Ya. Ampun, Ramanda. Sekipu Sakti. Dia sekarang berada di Panggapura. Sekipu hanya mau pergi bila Suprabha telah diserahkan padanya. Mana Dewi Suprabha? Hei raksasa, berjongkoklah dan menyembah. Bukan begitu caranya meminta bidadari. Ini. Hei, kok. Ini siapa, kok? Ini bidadari. Ini. Ayo, jongkok. Jongkok. Dan menyembah. Ya. Nah, begitu. Ya. Dewi. Aku ini Suprabha. Ya, Dewiku, tolonglah hambamu. Ikutilah hambamu dan menjadi permaisuri rajaku, Prabu Pracona.
Nah, sekarang antarkan aku ke Keraton Raja. Mari, Pak. Jangan pegang aku. Mari, mari, Dewi. Aku antarkan menghadap rajaku. Gerangan sebab Pukulun mendatangi hamba. Apakah yang guru mengutus Pukulun mencabut nyawa hamba? Oh, cucuku. Sekali-kali bukan itu maksud kedatangan kemari. Hamba tidak akan membangkang. Setiap saat, hamba siap menyerahkan jiwa raga hamba. Bahkan aku membawakan kau hadiah dari Hyang Pramesti Guru yang berupa senjata kunta ini. Karena tapa mau diterima oleh Hyang Pramesti Guru. Terimalah. Ya Dewa, hamba tidak dapat menggambarkan rasa terima kasih hamba. Nah baiklah, segeralah kau pulang. Orang sedang menunggu kedatanganmu. Hanya perut tidak berisi. Waduh, awas turun lo. Turun, turun. Awas Kang Kereng, turun. Wah, payah. Kok cari jalan begini? Terus. Wah, batu. Hati-hati lo. Batu, batu. Wah, aduh, teruk. Wah, kaki saya sakit. Aduh, teruk. Apa-apa tidak ada. Yang ada hanya neraka. Tampak sedih sesedih. Apa-apa tidak ada. Apalagi bidadari. Yang ada hanya neraka. Tampak sedih sesedih. Apa-apa tidak ada. Apa-apa. Mulutmu. Jangan asal jeplak. Jangan asal ngomong. Hutan. Aku tidak main-main. Nah itu lihat itu. Hutan, hutan. Itu siapa? Oh, Arjuna. Arjuna, kemari. Wah, 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 wah. Siapa ya? Waduh. Yang Pukulun, hamba aturkan sembah sujud. Si pendek ini. Itu kuntatnya. Saya minta juga. Ya, putri mas, cucuku. Arjuna, kejarlah Karna sekarang. Ia baru saja lalu. Rebutlah atau pinjamlah kuntanya. Dan serahkan kepada kakandamu, Bima. Ia perlu benar. Pergilah sekarang. Baik, ya. Nah, ada. Mengapa engkau bisa berbuat teru? Kunta itu sebetulnya buat Arjuna. Mengapa aku berikan Karna? Ya, Kakang Semar. Aku kira. Tadi Karna bertapa di gua itu. Aku kira Arjuna. Apa kurang penglihatan? Apa penuh kacamata? Jangan main-main sama dewa. Oh, jadi biar keliru, dia tetap dewa. Sekali dewa, tetap dewa. Ya enggak, Wo. Mana persennya? Iya, dewa itu hanya makhluk. Makhluk bisa kilaf. Kanda Karna, berhentilah.
Indah Arjuna, mengapa panggil-panggil aku? Kanda Karna, serahkan kunta itu kepadaku. Tidak mudah orang menyerahkan pusakanya. Kupinjam untuk beberapa hari. Tidak biasa orang menjamkan pusakanya. Kanda Karna yang membawa dan mempergunakannya. Untuk apa? Saya kurang tahu. Kanda Bima yang tahu. Biarkan Kanda Bima sendiri. Kesatria harus menolong orang yang memerlukan bantuan. Asal dia tahu bantuan apa dan untuk apa. Apa saya harus pergunakan kekerasan? Bukan watak satria untuk lari. Jadi kau benar-benar wajah berkelahi. Jangan, belum waktunya kau mempergunakan senjata itu. Baru nanti dalam perang besar Bratayuda. Cepat sedikit. Coba lihat seperti apa. Gak seperti tempat singanya, Tro. Coba lihat. Ini hanya sarungnya saja. Aku hanya dapat merebut sarungnya. Barangkali sarungnya saja pun sudah cukup. Ya, sarungnya saja pun sudah cukup. Bagaimana dengan kunta yang seharusnya untuk Raden Arjuna? Oh, Arjuna pasti akan mendapat nanti pusaka yang sama saktinya dengan kunta. Besok lusa, bulan depan, tahun depan, apa depannya apa? Apa di kelak kemudian hari? Apa kemarin? Hus, jangan main-main sama Dewa. Paman, aku diutus oleh Yang Guru memberikan margalaya kepada Arjuna. Terima kasih, Bukulun. Lekas pulang, Jodipati. Pisang hilang seperti tukang sulap. Ya? Ayo. Ayo. Bagus, ayo pulang. Semua anak ketemu es Latri. Ayo pulang. Waduh, padunya. Ayo pulang. Tunggu, Tro. Ayo. Mari pulang Jodipati. Pulang Jodipati. Ketemu anak, ketemu istri. Ayo. Manis sayang. Manis. Bunga terati di kolam biru. Tiada tawon yang mengusiknya. Rasa terantai hati dan kalbu. Bacaan Dinda Ratu Junda manis. Manis. Berbukit-bukit, bergunung-gunung, terang benderang alam semesta. Senyum sedikit, senyum di kolong, agar terobat hati dan duka. Suprapa, manis Suprapa, ayo. Suprapa, manisku. Aduh, manis lo. Aduh. Sekarang berangkat. Baik, Dewa Haji. Ayo.
Arjuna, apa maksudmu? Di mana sarung unta itu? Ampun, Kanda. Tidak tahu. Tidak tahu? Masuk dalam perut bayi. Tentu akan jadi racun. Bayi tentu akan mati. Kau sengaja, hmm? Dewa siapa yang menyuruhmu? Kijang Bima, jangan keburu nafsu. Lihat, anakmu tidak apa-apa. Kanda, lihat anak kita ini. Aku tidak apa-apa. Aku sudah besar. Kakak benar putra ini. Kanda, lihatlah anak kita ini sudah besar. Aku tidak percaya dia anakku. Dia anak setan. Kanda, bukan. Aku anak Ibu Arimbi. Juga anakmu. Kalau kau betul-betul anakku, kau tentu kuat menerima tendanganku ini. Baik. Masih jalan. Waduh. Kurang aja. Lepaskan. Ya, aku percaya sekarang, kau anakku. Nah, sudah besar cucuku. Jongkok, nak. Itu Batara Narada. Tidak apa. Dia belum kenal aku. Berdirilah. Pukulun, kami semua menghaturkan sembah sujud. Apa maksud Pukulun mendatangi kami? Apa diutus Yang Pramesti Guru untuk mencabut nyawa kami? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Aku hanya mau pinjam anakmu ini. Maksud Pukulun? Akan kuadu lawan Pracona dan Skipu. Ya. Dewa, aku tak suka lelucon. Apalagi lelucon seperti ini. Aku tidak bermaksud melucu. Pukulun, bagaimana anak kecil ini dapat mengalahkan Pracona dan Skipu, sedangkan ayahnya tidak dapat? Kalau ayahnya kalah, itu maka belum berarti anaknya akan kalah juga. Mari, cucuku. Mari. Ada perlu apa? Jawab. Kau berani berkelahi lawan raksasa? Berani. Bila? Sekarang? Kau tahu. Kau besar mulut. Kau tahu apa itu raksasa? Tidak. Apa itu? Sini, saya kasih tahu. Seperti apa? Raksasa itu seperti... seperti ini. Tetapi lebih besar lagi. Tidak mengkilap seperti ini. Tidak panjang seperti ini. Jangan takut. Sudah menjadi ketentuan dewa bahwa yang bisa mengalahkan Pracona itu hanyalah anakmu. Dan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk membebaskan negerinya dari penjajah. Walaupun begitu, dia masih kecil. Arimbi, jangan sanksi. Kau jadi berkelahi apa tidak? Tentu. Bagus. Kayangan kita pergi merebut
bidadari. Banyak penjahat. Kayaknya kita pergi merebut bidadari. Kayangan kita pergi merebut. Kita berangkat sekarang. Siap lo. Ayo ke. Eh, Pracana. Kau tidak usah perlu beramai-ramai naik ke kayangan. Aduh. Sakit-sakit lo. Soal seberapa soal mudah saja. Asal kau bisa mengalahkan anak ini. Dewa, jangan mempermainkan aku. Berilah aku Subrama, dewa-dewa akan hidup damai. Raksasa, ayo kubut aku. Setan, monyet kecil, bangsa, turun. Turun. Ayo kubut aku, susul aku ke alun-alun. Ya. Ayo, kubut aku. Ayo. Ayo, maju lagi. Paman, tangkap monyet kecil itu, Kiwaji. Campur. Lihat, anakmu tidak apa-apa. Ya. Mat, paman, ya. Sudah mati ya. Lempar saja. Ayo, cepat. Ya. 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 Bagaimana ini? Anakku mati. Aku minta ganti. Anakmu tidak apa-apa. Tidak luka, tidak benjol. Dewa, jangan membohong. Mana persen buat aku? Para Dewi Supralah, warajaku. Aku minta yang jelek saja, asal tidak dari. Turunkan aku ayah, biar ku ajar sebesar mulut itu. Dewa, turunkan. Ya. Turunkan, biar aku kunyah jadi sampah. Kuinjak hijau, jadi rujak. Saya makan, biar perut saya. Ya. Turunkan aku ayah. Perkataannya menyakitkan telinga. Jangan. Jangan mandi dulu, Ger. Pracana. Tunggu sebentar. Ya, mandikan. Seperti ayam. Keren. Ayo. Ya. Keputusan kami, Dinda kami angkat jadi Prabu Anom di Amarta. Maafkanlah Dinda, Kakanda Prabu. Dinda telah mendapat senjata dari Dewa yang harus Dinda pergunakan dalam perang Bratayuda. Ini artinya bahwa perang akan terjadi, tapi tidak hari ini. Tapi
Nanti, bila sarung senjata Kunta Dinda telah kembali dari tangan orang Pandawa. Mungkin perkataan Ananda benar. Tapi, kesempatan untuk menyatukan Astina, Amerta, datangnya sekarang. Dan, kesempatan yang baik ini tak boleh dibiarkan liwat. Angger, anak Prabu, percayalah akan maksud kami mau menyatukan kedua negeri dengan jalan damai. Kami hanya mau menghindarkan Amarta jangan sampai diserbu oleh Pracona yang sangat sakti. Jika Adinda Karna tidak mau ikut serta, baiklah ia tinggal di istana menjaga negeri. Siapa tahu Pracona akan datang kemari. Benar sabda Kakanda Baladewa. Baiklah Dinda Karna tinggal di Astina. Nanti kalau semua sudah selesai, Dinda boleh menyusul. Kakanda Baladewa, mari kita berangkat. Baiklah Adinda Prabu. Ayo! Lempar ke dalam kawah. Memang begitu maksud Pukulun. Benar, cucuku. Nanti dia mati. Percayalah padaku, anakmu tidak akan mati dalam kawah itu. Biar aku mandi air panas itu. Bagus, bagus. Mari, cucuku. Thank you.
Tutuka, lekas naik. Sembah sujud pukulun. Lihat Bima, anakmu tidak apa-apa, malah tambah besar dan tahu tata krama lagi. Ya, aku percaya pada dewa. Jarot. Ya, panas, tapi keramat. Sudah siap kau untuk bertempur lagi? Sudah, Pamanda Arjuna. Nah, kita kembali ke Pringgandani. Sudah curiga, tinggal satu wanita di Suralaya. Paman, monyet itu juga belum datang. Tanggal dia. Baik dewa ini. Pradona, aku di sini. Kurang ajar, belum senjatanya. Satu lawan satu, jadi main kroyok boleh. Tangkap dia. Aduh, kurang ajar, mata kau di mana, paman? Tangkap dia. Baik, baik. Kurang ajar. Bangun, monyet. Bangun. Mati kau. Oh, jangan ikut campur. Mati kau. Monyet. Monyet. Bangun. Bangun. Ayo bangun. 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 Mati kau. Mati kau. Sudah man, ayo kita. Ya, Dewa. Ayo. Terimalah bunga ini dari hamba sebagai pengharapan hamba, juga penghargaan dari rakyat Pringgandani. Terima kasih. Tujuan belum sampai. Ya, dewa.
Bukan watak satria untuk lari. Tunggu sebentar, kuhabiskan dulu tuak wangimu. Ya. Terjadi apa-apa dengan anakku. Jangan khawatir, tuanku. Petaran Rada bersama Putranda. Tentu Putranda tak akan dapat bahaya. Tetapi ayahnya tidak kuat menandingi Prabu Pracona. Tapi Putranda pasti dapat mengalahkan Prabu Pracona. Tidak, Larasati. Hatiku tetap tidak tentram. Aku akan menyusul. Panggilkan Kakang Braja Denta dan Braja Musti. Baik, tuanku. Paman. Ada perlu apa dengan kita buru-buru? Paman keduanya diminta datang menghadap Tuan Putri. Mari kita menghadap dulu. Kurang ajar. Aku akan pergi ke negeri Amarta. Jaga negeri dengan hati-hati. Apa tidak perlu? Tinggal, sangat senang prajurit. Mungkin sekali akan diganggu di tengah jalan. Kurasa pasukan Langen Kusumo sudah cukup. Larasati, siapkan pasukan. Pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Baik.
sudah. Baiklah. Mari kita menghadap Sang Hyang Guru dulu. Ayo, baik Ramanda. Kuberikan nama Gatot Kaca kepadamu. Yudhunda bersembah. Terima kasih, Pukulun. Nah, berangkatlah sekarang ke Pringgadani. Rebutlah kembali negeri nenek moyangmu. Yudhunda siap sedia, Pukulun. Aku lihat Prasona mau berangkat kemari lagi. Yudhunda selalu siap sedia, Pukulun. Anak Prabu Yudhistira, ini hanya tindakan keamanan. Anak Prabu tetap menjadi raja di kerajaan Amerta. Tetapi, kekuasaan tertinggi ada dalam tangan anak Prabu Suyodana. Saya hanya menyerah. Bagaimana baiknya? Saya jadi raja, toh bukan kemauan saya sendiri. Sekarang juga, saya sanggup mengundurkan diri. Bukan maksud kami untuk menjatuhkan Adinda dari tahta kerajaan. Sama sekali bukan. Benar sabda Kakanda Baladewa. Maksud yang demikian sama sekali tidak terlintas di pikiran Kakanda. Hanya seperti disebut oleh Paman Pendeta Durna. Ini hanyalah semata-mata tindakan keamanan. Siapa tahu Ananda Prabu, Bima dan Arjuna mendapat kecelakaan. Dan prajurit Prasjona datang kemari. Anak Prabu, percayalah akan maksud Kadang Korawa yang baik. Anak Prabu tentu tidak keberatan anak Adipati Karna menjadi Prabu Anom di sini. Saya sama sekali tidak keberatan. Dengan jalan begini, kita, Korawa dan Pandawa, tetap hidup rukun. Tidak perlu kita kelak berhadapan dalam perang Bratayuda. Perang Bratayuda, cepat atau lambat tentu akan datang. Sudah menjadi ketentuan dewa-dewa. Kita harus mengadu senjata di perang besar nanti. Tidak, tidak. Aku sudah pelajari bintang-bintang. Mereka tidak bilang apa-apa tentang perang Bratayuda. Betul. Tidak kupelajari di sana siapa yang akan menang. Akhirnya.
Anda tidak hadir. Mati. Jangan buang-buang tenaga. Turun. Kadang-kadang. Ayo turun, monyet. Turun. Aduh. Ya, maju sini. Maju sini. Mati kau. Radayo sudah pasti datang. Menurut paman pendeta, bintang-bintang tak pernah mengatakan apa-apa. Tapi banyak orang yang kurang pendengaran. Uri, tak dikuli. Orang-orang tak dikuli. Orang-orang tak dikuli. Di sana, di alon-alon, orang Kurawa diajar ke Atut Gajah. Siapa dia? Putranya Bima, Prajona Leher Puntir Kepala Blasir. Awas, bentar lagi datang kemari. Tunjuk gigi. Wah, tak perlu berangkat. Ayo. Kita berangkat. Rasakan. Sesali diri. Ayo, rasakan. Mati aku. Wah, saya perlu minggat. Waduh, kiamat ini. Dewa tidak menolong kami. Ah, gagal lagi. Hei, apa ini tua-tua pada main gobak sodor?
Lihat tuh prajurit Langun Kusumo sudah datang. Wah, Manita. Aduh. Gadis-gadis muda. Ya, kita serbu. Menyerahlah kau, Mani. Kau akan hidup senang sebagai selirku yang keempat puluh. Hei, orang Cina. Mengapa kalian pergi di sini? Lihat dulu, bendera siapa yang berkibar di sana? Bendera bisa dipasang dan diturunkan. Tapi selagi ada Bima di sini, tak mungkin orang-orang kurang ajar di sini. Seperti kau laki-laki sendiri saja. Kalau kau laki-laki, maju sini. Mengapa kau di sini? Kanda maafkan Adinda, tapi mana anak hamba? Aduh, itu yang sedang melawan orang Korawa. Yang berkumis itu? Ya, yang berkumis. Tidak mungkin begitu besar. Jarot! Ini ibumu. Anak Kungker. Ibu.